Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang kali ini akan membahas pelajaran agama Islam kelas 2 SD dengan standar kompetensi menghafal bacaan sholat dan kompetensi dasarnya menghafal bacaan sholat. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang membaca bacaan sholat surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Membaca surat pendek dibaca pada rakaat pertama dan kedua pada tiap sholat selesai membaca surat Al-Fatihah. Adapun surat pendek yang dibaca adalah terserah kita, yang mana yang paling mudah untuk kita baca. Kali ini kita akan membaca surat Al-Kafirun. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, mari kita perhatikan bacaan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat belajar kembali materi tentang bacaan surat pendek pada bacaan sholat dengan mengulang video ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.